Dan I'm Shala. Jadi hari ini tuh aku mau pergi untuk reunian bersama teman-teman. Dan di sini aku pengen siap-siap. Ini aku udah mandi sebenarnya. Dan setelah itu aku mau pakai makeup dulu, guys. Aku pakai lipstick tadi. Lalu aku pakai concealer itu. Dan aku pakai blush on. Aku gak sabar banget ketemu teman-teman lama aku karena kita udah jarang banget ketemu. Dan inilah gaun yang akan aku pakai. Bagus banget kan? Aku bakalan pakai jepitan bunga ini. Lucu banget. Oke deh, sekarang aku pengen masukin HP aku ke dalam dompet. Ini guys, dompet aku. Aku bawa 2 HP ya guys. Lalu di sini aku mau masukin aja deh HP aku. Oke guys, sebelum pergi di sini aku mau kasih lihat kalian kalau nanti kami akan tukar hadiah gitu guys. Jadi ini adalah hadiah aku. Pertama ada coklat, lalu aku juga kasih kartu ucapan yang aku buat sendiri. Hey, ini guys tulisannya hey. Lalu aku juga kasih beberapa uang. Ini dia. Dah, itu aja guys. Dalam 3, 2, 1 ini akan berubah. 1, 2, 3. Wah, udah dibungkus nih. Yaudah, kita pergi dulu. By the way, aku perginya itu naik mobil ya guys. Nah, ini aku udah sampai. Dan aku masuk deh ke ruangannya. Lalu di sini aku disambut gitu. Seneng banget. Wah, banyak banget guys lampu-lampunya. Dan ternyata guys, aku yang pertama dateng. Dan tadi aku kira aku terlambat guys. Aku tadi buru-buru banget. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Ada orang sombong nih. Itu kan Luna. Kita tidak boleh jadi orang sombong karena sombong itu dosa. Ups. Selamat siang, Bu. Siang. Ada Lita. Apa kabar, Lita? Baik, Kak. By the way, kamu udah nikah? Ya udah. Aku baru tahu. Halo, Cella. Udah lama banget nih gak ketemu. Kamu makin cantik aja deh. Apa sih rahasianya? Kok bisa cantik banget? Apaan sih? Ih, kok udah cuekin sih? Wah, Cella. Gara-gara kamu ya. Awas aja. Siang, Bu. Enak aja kamu bilang aku ibu. Aku tuh masih muda tau. Udah, Vika. Maaf ya, Pak. Aku lupa deh nama kamu siapa sih? Luna namanya. Oh iya, kamu Luna kan? Iya. Yang dulu sering dihukum kan? Celalita, kamu cantik banget. Kamu juga cantik. Iya, kamu juga cantik kok. Tapi dari dulu dia gak berubah ya. Gayanya masih kayak gini aja. Seiring waktu pasti dia berubah kok. Moga-mogaan lah. Kamu gak bicarain aku sih. Aku di sini aja deh. Aku mau bilang sesuatu deh. Kamu mau bilang apa? Aku tuh lagi bertengkar sama Cella. Emang kenapa? Tahu nggak? Kemarin kan aku datang tuh ke rumahnya sama anak aku juga. Jadi anak aku main sama anaknya dia. Dan kamu tahu apa? Anaknya dia tuh ngerendahin anak aku dan sombong banget loh. Hah? Kamu bener. Tapi sih aku yakin deh. Emang dulu gayanya juga kayak sombong-sombong banget si Cella ini. Mungkin keterusan sama keturunannya. Makanya kayak gitu anaknya. Dahlah, lebih bagus gak kusapa. Deva, Mita, apa kabar? Baik, Kak. Kalau kakak gimana? Baik. Kalau kamu? Baik dong. Dengar-dengar Mita kamu lagi hamil. Iya, aku lagi hamil. Oh, berapa bulan tuh? Baru 3 bulan, Kak. Si Mita makin cantik kan? Udah dong. Mita kamu lagi hamil, Kak? Iya, Kak. Berapa bulan? 3 bulan, Kak. Kok aku gak tahu sih? Selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini kita akan memulai acara kita. Untuk acara pertama adalah menukar kado. Nah, nanti saya bacakan ya. Ibu-ibu nukaran sama siapa? Oke, langsung saja saya bacakan. Ibu Luna menukar dengan Ibu Reta, Mas. Lama banget bilang itu aja. Udah Luna. Iya, itu Reta. Oke, ini adalah ibu yang pertama untuk menukar kado. Silakan ditukar, Bu. Ini ya Luna, kado aku. Jangan dilihat dari isinya. Ini kado aku ya. Oke, Bu, mari dibuka saja sekarang. Gak apa-apa, gak usah malu-malu.
Wow, ternyata isinya sangat bagus. Makasih ya Luna atas bunganya. Wow, ternyata sangat bagus sekali hadiahnya. Apakah hadiah selanjutnya lebih bagus? Mari kita lihat. Gak berguna banget sih hadiahnya. Nyesel banget kok bisa sih sama dia. Oke, mari kita panggilkan. Nah, ini ada 3 orang. Yaitu Deva, Mita, dan Vika. Mari maju, Bu. Oke, Bu, silakan ditukar kadonya. Heh, aku tuh bukan ibu-ibu loh. Aku tuh masih muda. Jangan dipanggil ibu dong. Sorry, Kak. Iya. Ini ya, hadiahnya. Oke, Ibu dan Kakak, silakan dibuka ya kadonya. Wow, mari kita lihat isinya, silakan dibuka. Wah, coklat, makasih ya. Wah, ternyata Kakak Vika dapat coklat. Wah, aku dapat uang, makasih banyak ya. Wow, Ibu Mita mendapatkan uang. Aku jadi iri sama Mita. Kenapa sih aku harus tukar kado sama dia? Selanjutnya ada Ibu Cela dan Ibu Lita akan menukarkan kado. Oke, Bu, silakan dibuka ya kadonya. Ayo dibuka, Bu. Saya sudah tidak sabar ini. Wah, ada buah-buahan. Makin sehat deh aku. Wah, jadi Ibu Cela mendapatkan buah-buahan. Oke, mari kita lihat isi di dalam kotak hadiahnya. Pertama ada kartu ucapan. Lalu di sini ada coklat. Lalu ada amplop, isinya apa ya? Wah, ada uang. Wow, selamat ya. Ibu Lita mendapatkan uang. Oke, acara selanjutnya adalah makan. Enak banget ini makanannya. Iya, enak banget. Wah, gak sabar banget makannya. Ini makanan penutup ya. Enak banget. Wah, segar banget ya. Oke, Bu, untuk acara selanjutnya adalah menari. Siapa sih yang tidak suka menari? Pasti semua suka kan? Dan inilah acara terakhir kita. Kesempatan nih kerjain si Cela. Sekalian pembalasan atas perbuatannya dan anaknya. Rasain. Sini, sini. Enak gak? Ini. Dengar ya, gue gak akan lupa perbuatan lu sama dan perbuatan lu juga ke gue. Hei Luna, lu kenapa sih? Iya tau nih, ngancurin suasana aja. Kenapa kamu tarik rambutnya Cela? Kamu ini kenapa sih? Iya, lepaskan. Ngapain sih bela-bela dia? Kalian kenapa ya? Masih aja lu nanya kenapa? Lu tuh harus nyadar lah. Gara-gara lu, acara ini jadi berantakan, tau gak? Kenapa sih kamu? Dendam banget. Halo, lu juga punya dendam kan sama Cela? Tadi aja lu bilang sama gue kalau lu gak suka sama Cela. Ya udahlah, lu juga sama kok. Udah deh, males banget di sini. Semua lu pada gak adil. Mending gue pergi dari sini. Reta, ternyata kamu sama aja ya kayak dia. Kalian kenapa sih jahat banget sama Cela? Dia kan baik. Kalau gak suka ngomong dong, gak usah main kayak gini. Gak usah nyalain gue. Kan bukan gue yang nari rambutnya Cela. Jadi mending pergi aja. Itu kenapa ya? Kok ribut banget? Iya, menghancurkan suasana aja. Kenapa sih itu? Ada yang bertengkar. Gak tahu masalahnya apa. Udah ya Cela, jangan nangis lagi ya. Kita di sini ada untuk iya, kamu. Iya Cela, jangan nangis lagi ya.